Insya Allah ya, sebelum dimulai kegiatan kita ada tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini ya, di hari Selasa di tanggal 10 Ramadan 1443 Hijriah atau tepatnya di tanggal yaitu 12 April 2022. Di mana masih dengan saya Kang Lip yang insyaallah akan temani Anda semuanya. Dan kali ini sekarang saya berada di Jalan Cermai Raya ya, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bertepatan pas ya di depan toko Panca Herbal Center. Di mana seperti biasa ya, tim of air ya, dalam program Ramadan Berbagi Tempat Hidayah ini kami mengadakan program takjil on the road ya. Di takjil on the road sekarang kita berada di tempat Perum ya. Di mana kita seperti biasa akan berbagi-bagi untuk hidangan makanan berbuka ya, takjil on the road untuk warga sekitar dan juga para pejalan kaki ataupun pengendara baik motor ya, beca atau mobil dan yang lainnya. Nah, insya Allah kita akan membagikan yaitu 300 box ya, untuk menu berbuka yang tertawi. Nah, dan alhamdulillah sekarang sedang proses kegiatan yaitu tausiah bersama Al-Ustaz Dwi Firmansyah Hafidhahu Ta'ala yang dihadiri oleh beberapa anak dan juga para ibu-ibu ya, dan juga bapak-bapak dari warga sekitar, yang dimana mereka semua insya Allah setelah menyimak dari tausiah Al-Ustaz Dwi Firmansyah ini, mereka akan diberikan ya, yaitu suatu kuis kuis bagi-bagi hadiah untuk warga sekitar, baik untuk anak-anak maupun untuk warganya. Adapun anak-anak insya Allah akan diberikan ya berupa buku tulis, pulpen dan yang lainnya, paket untuk belajar. Dan untuk yang warga sini insya Allah akan mendapatkan sebuah amplop ya, yang berisikan uang yang semoga tentunya bisa membantu ya setidaknya untuk jajan dan yang lain-lain sebagainya. Nah, pemirsa pendengar Radio Kita TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentunya setelah kegiatan ini ya, kita akan langsung membagikan 300 box ini. Dan nanti kita juga akan penutup ya. Dan sebelum itu perlu ketahui bahwasanya Radio Kita TV mengadakan yaitu program bulan Ramadan, itu ada program spesial di antaranya yaitu takjil on the road yang saat ini kita sedang saksikan bersama. Dan juga nanti insyaallah ada program SIR ya, yaitu sedekah sedekah ibadah Ramadan. Di mana sedekah ibadah Ramadan itu sebuah paket yang insya Allah akan kita bagikan 500 ya, pak ya, dalam 500 bungkus insya Allah yang berisikan diantaranya adalah sajadah, kemudian ada Al-Quran dan ada kitab yaitu risalah puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setengah kilo ini ya kurma sukari. Nah, di mana paket ini insya Allah akan kita hadiahkan, kita berikan ya kepada kaum duafa atau fakir miskin ya, dan juga untuk anak pondok pesantren insya Allah ya. Dan pembina Mister Radio Kita TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami cuma terima kasih ya, jazakumullah khairan untuk para pendengar dan pemirsa atau muslimin yang turut andil ya di kesempatan di bulan Ramadan ini dengan program-program bersama Radio Kita TV yang semoga ya Allah memberikan pahala yang seluas-luasnya ya untuk para muslimin yang tentunya ya telah berlomba-lomba dalam kebaikan ya, berinfak dan bersedekah ya bersama Radio Kita TV. Dan bagi Anda semuanya para pendengar pemirsa Radio Kita TV yang ingin ya bergabung dengan kami, silakan nanti Anda bisa mengirimkan ya donasinya melalui rekening BSI ya di nomor 7118366101. Baik, saya ulangi di 7118366101, dan Anda bisa mengkonfirmasikan ya melalui nomor telepon atau WhatsApp ya di 089661943943. Baik, saya ulangi di 089661943943. Dan tentunya Anda langsung bisa mengkonfirmasikan saja ya ke nomor yang tadi saya sampaikan.
Ya, demikian kita akan ikuti ya untuk kegiatan dari program yang kita hadirkan ya dari Tausiah Ustaz Dwi, dan kita akan insyaallah akan berbagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ngacung dulu, yang berani, saya mau tahu ada yang berani apa. Ngacung dulu, baru kasih pertanyaan. Siapa yang mau ini? Pertanyaannya gampang sekali, Bu. Jangan takut. Iya, kita ini, ya, semua dari, apa namanya, Masya Allah, teman-teman kita ini, para berapa ini dari mana, Ibu? Kalau boleh tahu. Masya Allah, bagus sekali. Tahunya dari mana, Ibu? Dari sini. Boleh, gak apa-apa. Yang penting berani dulu ya, Bu ya. Siapa yang berani jawab ya di sini ya? Di lombang radio kita TV berapa? 4, 5, 6, 7. Belum tahu dia hadiah 7. Ada yang bisa jawab? 94,3. 94,3 benar. Bagus ini. Yang punya sebetulnya 2. Banyak agak mundur, satu, dua, tiga. Ya sekarang baris jalan terbit, mohon maaf ibu-ibu sahabat kalian. Ini mohon bisa ada yang memegang ya, biar dari panitia yang memberikan. Awas, banyak. Jangan berdesakan. Mohon mengantri dengan tertib, ibu-ibu ya, adik-adik sekalian. Yang tertib jangan berdesakan. Ya, mohon maaf ibu-ibu, sudah boleh keluar dari kerumunan. Ya, yang tertib jangan berdesakan satu-satu ya. Bisa langsung muter. Ya, benar, bisa langsung muter. Tahan-tahan yang tertib, yang sudah dapat bila bisa keluar dari ini kerumunan ya. Awas, topot. Satu-satu adek-adek, yang tertib ya. Yang udah, yang udah, yang bisa.